Gak ada orang yang gak akan nyakitin kita, teman-teman. Dengan siapapun kita menikah, dia akan menyakiti. Karena dua jadi satu. Ya, kalau saya buat ilustrasi, ini ada jari, ketika dia bersatu itu butuh antara ini yang robek, antara ini yang robek, supaya dia bisa cleaving. Dia menyatu. Makanya penyatuan terbaik melalui patah hati. Brokenness. Dimana ketika istri saya menyakiti saya, ketika saya menyakiti istri saya, kita mulai sadar, kita bertobat, saling mengampuni. Itu dia. Makanya jangan nikah kalau gak mau sakit hati. Jangan pacaran kalau gak mau sakit hati. Saya gak bilang pacarmu atau suami istrimu pasti selingkuh, bukan. Tapi perbedaan pendapat, mungkin pasangan kita lagi lelah, lagi capek, keluar sebuah reaksi yang nyakitin kita. Tapi that's love. Bagaimana kita akan mengalami yang namanya rasa sakit itu sendiri.